Ijen sudah dilewat Dika yang ketujuh, Ferry kali ini dan Aji luar biasa. 8 kali ini ada Dika floating saja Dika, jam cepat sudah dilakukan, jam 7 kali ini ada Joe mata 2 blok tembus yang digalang oleh Sevin dan juga blocker dari batas 9 juga dilakukan Malik yang ketujuh kali ini ada luar biasa tadi. Nomor ada Ijen floating saja sudah dilakukan, Sevin yang sempurna, jam 7 kali ini Wenda lagi sudah dilakukan oleh siapa tuh dia ada Gulawe. Lalu spek tadi sempurna dari Gulawe. Tahu pengalaman dari Andre. Cek ini bola pertama dipegang oleh anak batang 99, kali ini masih ada sang setter dari batang 99 ada Bima. Oh, Bima sang setter dari batang 99, Bima floating saja sudah dilakukan. Rejim sebelah dari Sofi dengan bola saja, kali ini ada Dika luar biasa, masih ada Ras di belakang sana. Ferry luar biasa menyambar bola liar kali ini Ferry, walaupun sedikit luka di kemana kamu pria maksudnya panekan bang. Oh baru kecelakaan. Sudah dilakukan, aduh sayang sekali tadi Rizal kurang sempurna kembali dari Jonara. Menahan angka kembali untuk Bang Jateng 2-0. Kembali Rizal kurang sempurna dari Rasul, kali ini ada Mulki. Sayang sekali tadi, oh ternyata touch out punya bola dari Mulki, sehingga poin berpindah 1-2 di set yang pertama. Block out kembali ada Gulawe, samudel blocker dari batang 99 ada Malik kiri, blur sum sumberan sama tinggalin ada Dika kembali. Oh block out sebenarnya kembali dari Dika, sehingga poin kembali untuk Bang Jateng 3-1. Nah 3-1 kali ini ada Dika kembali tumpang dua bulan, Dika jump set keras, Dika pengamatan sempurna dari Eral. Menahan angka kembali untuk batang 99 2-3. Dua tiga kembali ada Jonathan Tonio. Bosan terasi kali ini Jonathan. Cuma bola Jonathan. Jam sekeras Jonathan sudah dilakukan itu sebenarnya dari Dika, coba tujuh kali ini. Yeah! Angga dua tadi Angga dengan Ijal, tapi dimenangkan oleh Angga sehingga poin kembali bertambah untuk Bang. Samanya gede mas. Nek mbak era kan ini ngono. Kali ini ada Jonathan sudah dilakukan itu kurang sempurna dari Jonathan. Kemudian ada Jonathan pressing saja. Ada Dika. Wah, luar biasa Wenda. Sampai itu blocker dari Bang Jateng tanpa pengawalan kali ini Wenda. Nah, abang-abang angka kembali 5-2. Coklat. Coklat mas, Abimanyu. Risif kawan. Kembali dilakukan Ferry yang tidak ada Sofi. Luar biasa duel tadi Sofi dengan Bima, dan poin berbeda kembali unggul 3 angka kali ini. Karena dari Bang Jateng kembali ada Aji. Aji jam sempurna sudah dilakukan Enal yang ditujuh, risih kurang sempurna dari Enal. Kalau masih ada siapa, ini ada Dika. Luar biasa terbang Dika dari posisi 6, 2 blok tembus tadi yang digalang oleh Rashid dan juga 7-3 kali ini kembali ada Aji. Aji jam sempurna sudah dilakukan, masih ada Enal. Rashid dengan saja bola kali ini ada Mulki placing saja. Aji kembali dengan bola saja kali ini ada Aji. Luar biasa Aji passing dulu cemas dulu Aji. Terbang tadi dari posisi 1 Aji dan angka kembali 8-3. Balik Aji, konsentrasi di waktu bola-bola Aji, jam sempurna sudah dilakukan Jonathan yang ditujuh dengan bola saja, kali ada Mulki. Aduh, sudah selamatkan sayang sekali, bola sudah menyentuh tanah tadi. Upaya penyelamatan bola dari Maliki kurang sempurna, sehingga poin kembali berbeda 4-8. 4-8 kembali, ada Ijal Putih sudah dilakukan Maliki. Siapa dikulit ada Aji, luar biasa menggila di semifinal kali ini Aji Bang Jateng. Dengan angka kembali 7. Sudah dilakukan oleh siapa tuh dia ada Gulawe. Lebih spek tadi sempurna. Sudah dilakukan oleh siapa tuh dia ada Gulawe. Lebih spek tadi sempurna dari Gulawe. Tanpa pengalaman dari Angga.
sehingga poin boleh berpindah 8-12. Gula mul floating saja sayang sekali kurang suara dari gula mul. 13-8 kali ini ada Dika. Floating saja Dika jam cepat sudah dilakukan jam waktu kali ini ada Cuy. Mata dua blok tembus yang tinggal kali 8 kali ini ada Dika. Floating saja Dika jam cepat sudah dilakukan jam waktu kali ini ada Cuy. Mata dua blok tembus yang tinggal kali Sofi dan juga ada Jonathan. Sehingga poin berbeda untuk Batang 9-9-9-13. 9-13 kembali kali ini ada Jonathan. Sayang sekali jam set terlalu tajam di set yang pertama. Sudah dilakukan Angga. Emul kiri sub sempurna 13 saja kali ini ada Rashid. Melebar. Luar biasa blok out tadi dari Rashid. Sehingga poin boleh berpindah untuk Batang 9-9-10-14. 10-14 beliau adalah Mulki Maulana. Cuma dua bola Mulki, sayang sekali kurang semerah dari Mulki. 15-10 kali ini ada Aji, jam sekeras Aji juga dilakukan Jonathan ini sempurna sempat 7-7 dan Rashid. Oh, panggilin selamat karena dia Mulki. Aduh, oh alah kena kabel, saya telah kabelnya kuno sama mas. Dan poin berbeda kali ini 11-15. Ada Ical floating saya sudah dilakukan saat ini sempurna sempat tujuh kali ini Wenda, lagi-lagi Wenda. Respect dari Wenda tak mampu dibunuh oleh anak Batang 99 sehingga poin boleh berbeda 16-11. Oh, 16-11 kembali kali ini ada Sofi. Sofi memulai jam set keras Sofi kali ini sudah dilakukan jam set dari Sofi. Diterima oleh Rashid bulat dan Mulki. Oh, masuk-masuk bulatnya dari Mulki dengan bola saja. Kemudian kali ini masih ada Dika. Belum masih ada. Enak bulat sana dengan bola saja. Ditipu saja masih ada Maliki. Cuma tujuh kali ini Aji. Ya Allah Gusti. Penempatan bulat sempurna itu dari Aji. Tak mampu dikembalikan oleh anak dari Batang Smet yang pertama kali ini ada Sofi. Sofi jam set keras Sofi luar biasa tadi bawa jam set dari Sofi. Ah sayang sekali tadi melebar sehingga poin boleh berbeda 12-17. Dua belas tujuh belas kali ini ada Rashid. Rashid floating saja Rashid sudah dilakukan Dika yang dituju dengan bola saja ada Wenda. Wenda kembali bisa selamatkan. Ah saya sekali tujuh tujuh nomor punggung tujuh Jonathan Tonio dengan angka 18-12. Hati-hati mas. 18-12 kali ini ada Wenda floating saja sudah dilakukan Rashid yang dituju dengan bola saja gula bol. Sayang sekali tadi berhasil diblok spek dari gula bol oleh Angga. Dan poin kali untuk Batang dan Jateng maksud saya 19-12. Wenda floating sudah dilakukan Enal yang tertuju kali ini ada Joe. Nata dia selamatkan oleh Aji dengan bola saja kali ini masih ada. Kali ini ada Sofi, kemudian ada Jonathan. Oh, dia selamatkan kali ini masih ada Angga dengan bola saja kali ini masih ada Dika. Oh, ada Mulki belakang sana. Dengan bola saja kali ini masih ada Rashid maksudnya. Dari yang tujuh kali masih ada Ferry memaksakan diri lagi Ferry dengan angka kembali 13-19. Tiga belas sembilan belas kembali ada Bima. Oh, Bima floating juga dilakukan di garis sempurna sama tujuh angka. Ah luar biasa di bola yang dikalahkan oleh Gula Mul sehingga poin kembali 14-19. Batulah 19 ada Bima floating saja sudah dilakukan sebelum tujuh kali ini Angga tidak mau mengulangi kesalahan yang kedua kalinya Angga kali ini gue cepat jadi Angga tamu dibunuh dan pergantian pemain nomor punggung 5 Aji keluar masuk nomor punggung 8 ada Arif. Ferry floating saja sudah dilakukan masuk luar biasa tadi floating dari paling mengamankan bola berlangsung sehingga poin pertama 21-14. 21-14 beliau ada Ferry. Ferry floating saja Ferry sudah dilakukan Rashid yang tujuh kali ini ada Mulki. Block out saja dari Mulki sehingga poin boleh berpindah untuk
Batang 99 15-21. Ada gol, gol. Samudra blocker dari Batang 99 juga dilakukan Malik yang dituju kali ini ada. Luar biasa tadi. Nomor punggung dari Batang 99 juga dilakukan Malik yang dituju kali ini ada. Luar biasa tadi. Nomor punggung 8 banyak baru masuk Arif, luar biasa. Luar sepak tadi dari Arif. Tampaknya dibendung oleh karena Batang 99 sehingga poin boleh berpindah 22-15. Ada Dika Jamsep, Dika juga dilakukan kenal yang dituju. Oh, sabar saja tadi oleh Sofi sehingga ada Dika kembali. Dika Jamsep telah tidak dilakukan melebar dari Dika dan baik berpindah 16-23. Kali ini ada Jonathan Tonio. Tuan-tuan bulat jam sepras sudah dilakukan dari Jonathan. Ditua oleh Sofi kali ini ada Arif. Oh, sudah selamatkan oleh Arif. Jabat menuju kali ini Bima dengan bola saja. Kali ini masih ada Rashid. Oh, tak sepertinya tadi bola dari Rashid sehingga poin. Untuk Batang 99, 17. 23. Beli Jonathan. Konsentrasi Jonathan. Jam set sudah dilakukan sayang sekali melebar dan set point 24-17 kembali kali ini ada Angga Samudra blocker dari Bank Jateng cabang kajian 20 sudah dilakukan. Sayang sekali dan main set yang pertama dengan skor 25-17. Floating sudah dilakukan oleh Ferry Jonathan yang 7 kali ini Bima siapa tujuh kali ini ada Mugi. Masih diselamatkan tadi siapa tujuh kali ini ada Sofi Omang Sutaya. Ada Dika diselamatkan siapa tujuh ada Jonathan. Luar biasa tadi Jonathan. Dengan angka kembali Jonathan sehingga poin pertama dari Batang 99 1-0. Ada Bima floating saja, Bima sudah dilakukan. Malik itu sebenarnya yo. Tapi juga sayang sekali blok out tadi dari Gula Mall sehingga poin berpindah 1-0. Satu sama ada ketika jam sudah dilakukan Rasi Trisus Sumura siapa dulu juga kali ini ada Mogi Umat Desa akan enak di belakang sangat tinggal bola saja bola kali ini ada Jonathan cerdik kali ini Jonathan melihat tangan dari nomor 12 Sofi sehingga poin berbeda 2-1. Sudah dilakukan kali ini ada Angga luar biasa gue cepat dari Angga sudah berangkat anak beli 2 sama Angga floating sudah dilakukan Jonathan yang dituju dengan bola saja kali ini ada Mogi ditunggu tadi oleh 2 pemain dari Arif dan juga nomor punggung 9 ada Wade. Floating saja sudah dilakukan Angga sama tujuh bola ada Jonathan block out saja tadi bola tinggalan oleh nomor 12 Sofi kalau ini bentuk spike dari Jonathan sehingga kita memenangkan angka 3 sama 3 sama kembali Jonathan. Jonathan jam sepuluh sudah dilakukan resip sempurna kali ini disambar saja oleh Rasa tapi bola tanggung sehingga poin mulai pertama untuk Batang 9-4-3. Jonathan juga dilakukan dan ada Dika kali ini sama terucu ada Nyo Sofi luar biasa tak mampu dibendung oleh Ijal sehingga poin berbeda untuk Batang kodok dan jantan maksud saya 4 sama kali ini kembali ada Arif juga dilakukan Bumai yang dituju Rasid Rasid saja Rasid ada siapa terucu kembali ada Dika luar biasa vertikal jam yang dimiliki oleh pemain yang satu ini saya gampang bodoh gede dulu. Kali ini mas, sapi. Kembali kali ini ada nomor punggung 8 Arif sudah dilakukan. Cuma kurang sempurna bisa terbiasa saja tadi ditunggu sebenarnya tadi oleh Mulki sehingga poin boleh 5 sama. Pertandingan kali ini merupakan babak tiket ke Grand Final yang akan diselenggarakan nanti malam untuk pemenangnya merupakan juara satu dan dua yang akan jadi
Kalah pada laga ini pertandingan juara 3 dan 4 yang diselenggarakan nanti malam Jogja Isya. Luar biasa dari duel di udara tadi Bima dan juga nomor punggung 12 tadi ada Sofi. Sehingga poin boleh berpindah untuk Bang Jateng. 6-5. Jam segera sudah dilakukan satu segera beri jenata sehingga poin boleh bertambah 7-5 di set yang kedua. Jam segera sudah dilakukan oleh Safi, lebih cepat dari Ijal, masih ada Maliki dari yang ketujuh, ada maksud saya Arif Firza saja, kali ini ada Jonathan luar biasa terbang dari posisi 6, Jonathan block out saja dari anak-anak Bang Jateng sehingga poin boleh berpindah untuk batang 9-9-6-7. Ada Ijal belum juga dilakukan di KRC Sumpurna dari yang tujuh, ini ada Dika belum bisa selamatkan oleh Bima, tinggal saja bola, ini ada Multi melebar, sayang sekali melebar dari Multi sehingga poin 11-6, kali ini ada Wenda floating saja sudah dilakukan, tinggal bola saja, ada Multi block out saja, Multi tadi mencari tangan luar dari Dika sehingga poin beli berbeda 7-11. Ada Rosit di bawah bola, konsentrasi Rosit putih juga dilakukan, ada Sofi, kemudian ada Dika, oh bisa selamatkan oleh Jonata, ingat saja bola sangat berjuang, kali ini pressing saja Arif, ada Bima, kali ini ada Melki otak out saja tadi dari Melki sehingga block out maksudnya sehingga ada Rosit floating saja, Rosit kencang luar biasa tadi servis dari Rosit sangat sulit diterima oleh Bang Jateng sehingga poin boleh bertambah untuk batang 9-9-9-11. Sudah dilakukan, ada Sofian Sumpurna, kali ini ada Dika berhasil dibuat kali ini oleh Bima, luar biasa sekali Bima, dan tadi kalau tengok diminta oleh official team dari Bang Jateng. Sebelum sebuah terbaik satu angkat di set yang kedua ada Rasul sudah dilakukan, Maliki yang ketujuh, kembali ke lantai Dika, masih ada Maliki di belakang sangat tinggal baca bola sama tujuh, begini ada Rasul luar biasa pertahanannya digalang oleh Enel dan juga kawan-kawan, siap menundangkan angka kembali untuk batang 9-9-11 waktu. Kembali ada Rasul floating saja, saya sekali yang kesekan kali Rasul kurang sempurna kali ini sehingga poin berbeda 12-11. Hey. 12-11 kembali ada Ferry floating saja sudah dilakukan, Rasul jatuh 7 bima kali ini ada Multi, saya sekali terlalu tajam kali bola dari Multi sehingga poin boleh bertambah untuk Bang Jateng 13-11. Beli Ferry floating saja, Ferry sudah dilakukan melebar mengamankan sebuah dari Rasul dan juga Multi. 12-13 Bima floating saja, Bima sudah dilakukan, gue expect tadi sudah selamatkan, kali ini ada Enal, masih ada Multi placing saja, Multi belum, masih ada Angga, lihat saja bola kali ini ada luar biasa tadi Arif berhasil diblok oleh Jonathan dan juga Gulabo, pergantian pemain sepertinya nomor punggung 8 Arif keluar digantikan oleh 13 sama di set yang kedua, kali ini ada Bima, Bima sudah dilakukan, Adika yang ketujuh, aduh sayang sekali tadi upaya pelanggaran bola dari Enal kurang sempurna sehingga poin boleh berpindah 14-13. Nah, kembali Dika, jam segera Dika sudah dilakukan, Dika Bima yang ketujuh, ada Multi bisa diselamatkan dengan saja bola sama tujuh, kali ini ada Sofi, masih ada Enel belakang sana, Aji yang ketujuh dengan bola saja, Ferry kedua ada Aji, luar biasa Aji prospek menyerang diri posisi 2, Aji gerakan alam nambah angka kembali untuk Bang Jateng 16-13 dan yang time out diminta oleh official team dari batang 9-9.
Cek kembali lagi ke lapangan. Langsung mempertemukan antara Bang Jateng dan juga Batang 99 sebuah semifinal yang pertama. Masih unggul 3 angka bola dari Dika. Ketika jam sekolah jika sudah dilakukan dan pakai sekolah dari Rossi sehingga poin berpindah kembali untuk Batang 99 14-16. 14-16 kali ini ada Gulabu sampai terblokir dari Batang 99. Gulabu juga dilakukan dari sekolah dari Dika. Wujudak aja keluar blokir dari Batang 99. Gulabu juga dilakukan dari sekolah dari Dika. Wujudak aja luar biasa tamu diblok nanti oleh Ijal sehingga poin kembali berpindah untuk Bang Jateng 17-14. Sudah dilakukan oleh Anggar yang cacat rumah yang tujuh lintas multi. Luar biasa multi dikejar nanti pengamatan bola dari Dika. Bola liar tamu diselamatkan oleh Angga dan poin berpindah kembali 15-17. Lima belas tujuh belas kali ini ada Jo Nathan jam sepras Jo Nathan juga dilakukan Dika yang dituju Bridge back nanti bisa selamatkan ada Enak operasi saja Enak sayang sekali tadi dirasih kurang sempurna sehingga poin kembali bertambah untuk Bang Jateng 18-15. Sudah dilakukan Aji jam sudah dilakukan Jo Nathan yang dituju kali ini ada Berti bisa selamatkan kali ini masuk kali ini pengamatan kurang sempurna dari Enal sehingga poin bertambah kembali 19-15 unggul 4 angka di set yang kedua ada Aji jam sekeras Aji Jonathan resip kurang sempurna dikejar oleh Bima kemudian ada Multi ngeblasin saja Multi dikejar kali ini ada Dika kemudian masih ada Enal resip sempurna dari Enal ada Ijal aduh sakit sekali tadi tempatan bola dari Sofi kurang sempurna 20-16. Kali ini ada Sofi jam segera Sofi Enar segera dari Enar yang bola saja kali ini ada Rashid gak tembus tadi dia akan digalang oleh Wendia sehingga poin boleh bertambah 21-16. 21-16 kali ini nomor 12 ada Sofi terlalu tajam jam segera dari Sofi sehingga poin boleh berbeda 17-21. Ijal juga dilakukan Dika yang dituju Ferry kali ini dan Aji luar biasa Aji terbang dari Ijal juga dilakukan Dika yang dituju Ferry kali ini dan Aji luar biasa Aji terbang dari posisi satu Aji tanpa pengawalan menambah angka untuk Bang Jateng 22-17. 22-17 beli sudah dilakukan floating caca Weda lihat saja bola apa? Oh nebel hati-hati untuk adik-adik yang bermain di belakang anak siapa kaya? sayang sekali tadi kurang sempurna dari Weda sehingga poin beli berbeda 18-22. Ada Rasid floating saja Rasid sudah dilakukan Sofi yang dituju Wispeknya luar biasa dilakukan itu dari Angga sehingga poin berpindah kembali untuk Bang Jateng 23-18. 23-18 floating saja sudah dilakukan ada Rasid yang saja bola sudah Multi kembali terlalu pendek sebenarnya bola dari Bima kepada Multi sehingga poin kali ini set poin 20-18. Wolfari floating saja sudah dilakukan kali ini ada Gulabu yang bola saja C. Kenapa? Dari pertandingan dengan skor 25-18. Kami ucapkan terima kasih teman juga selawat kepada kedua tim untuk Batang 99 nanti malam untuk berbentang juara 3 dan 4 dan untuk Bang Jateng melaju ke babak Grand Final nanti malam berbentang juara 1 dan 2. Langsung saja kami panggil untuk tim Ibu Kota Kabupaten Pekalongan dan juga